Okay guys, welcome to my channel Vlog and the Clan. Anjing kan sedap. Rebutan lo kau situ. Buset deh. Okay, sekali ini kita mau review anak-anaknya siapa? Anak-anaknya Niki, anak-anaknya Cino. Ini anak Cino lah. Pokoknya ini anaknya Capo. Jadi ini cucunya Muso juga nih. Kita mau review, mungkin kalian di sana ada yang sama anaknya Floki, mungkin di luar sana ada yang pengen adopsi, bisa langsung hubungin Floki The Clan. Ini sisa 3 ekor deh ya. Iya. Sisa 3 ekor nih. 5 ekor lah sama anaknya Floki. Nah, kalian bisa lihat nih kalau mau anaknya Floki yang karakternya benar-benar seperti Floki, inilah dia. Tuh. Tuh. Sang penguasa tuh. Deril, calon king. Calon. Tuh. 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 Mentalnya itu cok, mentalnya itu loh sadis banget. Nah, yang putih aja saudaranya, yang putih nggak berani rebut loh. Ini gila loh nih mentalnya nih. Jadi yang putih ini itu anaknya Floki guys ya, sama yang warna ini. Tuh, dekat. Tuh dikuasai sama dia tuh, mau diambil marah itu tuh. Sadis banget kan jiwanya Floki masuk ke dia tuh. Sadis banget, lepas. Hah? Gak dilepas makanya tuh. Sadis gak? Ini yang lain nggak berani ngambil loh, ini sana tuh, nggak berani ngambil tuh guys, tuh, nggak berani ngambil guys, dia loh nggak semuanya mundur guys, wih dicuri. Tuh. Kita lihat siapa yang menang nih. Diambil lo. Tuh. Tuh. Gelo. Sadis gak? Sadis kan? Nah, coba kita kasih ini nih. Sama. Kita timbang dulu. Ini kita kasih kepala ayam tadi guys ya. Nah, ini kalau mau taruh aja nih. Sini. Ini kalau gue ambil marah nggak kira-kira? Gila, sakit. Sadis banget deh. Sadis. Nih. Ini bulunya berdiri semua tuh. Warnanya sih kayak Pablito ya. Banget itu guys. Baran. Itu langsung habis guys. Kejap. Iya loh. Si siapa anaknya Floki yang ini kuasai makanan sih.
Terima. Saudaranya pengen makan nih. Sini, Ceng. Sini, Ceng. Yang putih yang pengen nggak berani ambil loh. Tadi situ. Udah depan beli dia. Jarak banget sih yang ini. Udah situ. Jadi totalnya nih guys, ada 5 ekor, belum ada yang adop. Sisanya semua orang udah adop. Kita coba cari satu-satu ya. Ini ada anaknya King Floki 2 ekor, sama anaknya cucunya Muso ada 3 ekor. Jantannya tinggal 1, betinanya 2. Tuh, makanya pada rakus-rakus. Makanya pada rakus-rakus gaya Muso. Gelo guys. Gelo. Jadi peperangan guys. Nih. Gila emang dia beda ya. Beda. Langsung nyamber sama dia. Enggak ada yang mendekat tuh guys. Ada enggak tuh? Boki banget itu. Sadis. Tuh, enggak ada yang berani ambil makanannya. Sadis. Sadis, guys. Oke guys, kita review satu-satu ya. Tangguh cuma kotor nih, coba lu angkat dulu ya. Angkat yang ini dulu ya. Nah ini anaknya Floki nih guys. Jantan. Karakternya sama seperti bapaknya, King Floki. Uits. Tuh. Jantan ini guys. Dominan banget ini. Gak cocok buat pemula, gak cocok banget. Ini karakternya sadis nih. Oke, turun. Nah ini anaknya Floki juga nih. Manja kalau yang ini, galak tapi manja. Warnanya bule banget tuh. Betina tapi betina kan? Iya betina. Jantan juga, jantan turun. Nah ini punya Muso nih, ini gede banget nih. Hitam semua nih. Sebenarnya putih dikit, tapi nanti bisa hilang. Betina ini. Betina big size ini. Top habis. Pokoknya kalian nih yang pengen adopsi langsung aja DM Instagram atau hubungi nomor yang ada di pin komen. Nah ini juga nih. Nih. Mantap juga nih. Ini betina. Betina cakep nih. Makannya rakus kayak Muso. Oke. Okay. Tinggal satu. Ini nih yang terakhir nih guys. Ini yang kecil nih. Ini sebenarnya waktu itu sempat jatuh makanya pertumbuhannya lambat, tapi ini udah kekejar nih. Kemarin kan nafsu makannya berkurang nih, jantan karakternya kalem. Baik banget nih. Geor pun dia gak kesakitan. Oke. Ini top abis nih. Iya gak? Jadi kalau kalian mau lihat karakter anjing yang stabil apa enggak tuh, geor aja kupingnya. Kalau dia nangis berarti kurang stabil. Kalau pitbull ya. Oke, paling itu aja. Thank you. Sekali lagi buat kalian nih yang mau adopsi anaknya King Floki dan cucunya Muso, langsung aja DM di Instagram Floki Declan atau komen aja di bawah, nanti kita kasih nomor HP. Tuh.
adu dominasi guys antara anaknya King Floki sesama jantan. Memang anaknya Floki ini memang sadis sih, dominan banget sama makanan dominan. Masih berdua makan tuh, nggak ada yang bisa ngambil tuh. Nah ini yang dua ini cucunya musuh nggak berani ngambil, kalah dominasi tuh, kalah dominasi, kalah mental tuh, kalah mental sama anaknya Flop. Paling ini anjing kampung loh tuh, berdua tuh kuasa itu tuh. Gak berani mereka ngambil guys, dominan banget ini tuh. Sadis nih guys tuh, dominan banget tuh. Ketemu ini mereka berdua. Nah sekarang nih ngapain peng der nih sekarang. Makanannya anaknya Floki gua ambil yang coklat ya. Pasti dia lari ke sini. Dia lagi dominasi nih, kita lihat ya. Hei. Cari dia, direbut sama dia nih. Direbut pasti nih. Cari nih, mati. Lihat siapa yang lebih dominan ya. Oh, enggak berani juga dia. Gak berani guys. Oh gak berani dia ternyata. Nah coba kita lihat ya. Berani gak dia ngambil? Oh gak berani. Habis. Gak berani ngambil loh. Nah, yang coklat gak berani ngambil. Yang coklat gak berani ngambil nih. Kalau yang ini kita kasih yang coklat, kira-kira putih berani ngambil nggak? Putih berani ngambil nggak? Oh, nggak berani ngambil juga guys. Oh, jadi mereka berdua ternyata saling respect guys. Tuh, gak berani ngambil juga dia. Oke. Okay. Baik itu aja, thank you. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe buat yang pengen sekali lagi yang mau adopsi anaknya Muso, cucunya Muso dan siapa? Siapa? Cucunya Muso sama siapa? Anaknya Floki. Langsung aja di Instagram Floki Deklan. Nah, ini anaknya Muso. Makanya rakus kayak Muso. Pokoknya udah latung guys ya. Ngeliat satu aja nih, ditelan sama dia nih, liat nih. Disini kan sini. Ditelan kan. Ditelan nih, ini yang coklat nih. Aduh. Ini kesel banget sih. Oke, okay guys, thank you. Bye-bye.